perkenalkan nama saya Yordiannya. Di sini saya akan memperlihatkan tutorial menggunakan metode memancar dengan tridentin. Untuk pertama kita akan pengenalan alat. Yang pertama di sini ada tripod untuk menegakkan alat. Di sini ada pet ukur untuk menata titik. Dan ini adalah bak ukur untuk melihat benang atas, benang tengah dan benang bawah. Di sini akan kita di sini ada payung untuk melindungi alat dari hujan maupun badai. Dan ini adalah pengukur. Di sini ada kompas, yaitu untuk menandakan arah utaranya. Dan ini untuk gunting, untuk menandakan titik. Dan ini ada teodolit. Di sini akan, dan ini adalah teodolit yang akan kita gunakan untuk metode memancar. Dan ini adalah yalon untuk menandakan arah utara. Itulah untuk selanjutnya. Dan kita akan mengatur mata sapinya untuk masuk ke dalam nipo. Kita menentukan arah utaranya dengan kompas, dengan melihat arah panah merahnya. Selanjutnya kita akan membidik arah utaranya dengan teodolit, dengan cara menghidupkan teodolit tombol power. Terus tekan tombol hold. Kita akan mengukur titik pertama dengan memutar teodolit secara berterusan. Yang pinnya namanya gimana? Ini namanya. Nah, itu kita telah mendapatkan datanya, dan kita akan mengukur ke titik lainnya. Mendapatkan datanya, kita terlebih dahulu kita catat dan putar teodolit secara jarum jam ke arah titik B2. Data yang kita dapat, lalu baca benang atas dan benang atas, benang bawah dan benang tengahnya, dan lakukan hal serupa ke titik-titik selanjutnya. Ukur tinggi alat dengan meteran ini. Setelah data kita dapat, kita masuk ke tahap analisis data. A few moments later.